Nasib malam Bang Hengki, mana Bang Hengki ini? Bang Hengki nganterin anu. Oh, beli tiket tadi ya? Oh, beli tiket. Oh, siap. Yeah. Tadi teman-temannya Bang Andi mau pulang, mau bantu koleganya, teman-temannya, sahabatnya atau saudaranya juga pindahan dari sini ke Banyuwangi kotanya Mas Andi ya. Yeah. Oke, siap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Falof, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Bang Panda. Oke teman-teman ya, pada sore hari ini saya berada di depan rumah Farel Prayoga. Saya baru datang ya guys ya, karena ada kesibukan dan juga tadi ketiduran guys ya. Sudah direncanakan dari tadi pagi tidak kesini mau kesini. Tapi ya berhubung namanya orang ya, kesibukan juga ada tadi ketiduran. Nah, ini saat ini saya sedang berada di rumah Farel Prayoga bersama YPS ya. Tadi juga udah upload atau update para YPS dari tadi siang ya. Ada Bang Luyo di sana, juga ada Cak Galeri dan ada Mas DU ya. Nah, saya ingin mengabarkan situasi terkini ya, di rumah Farel Prayoga ini ya, situasinya ya. Suasana alhamdulillah cerah ya. Cuaca juga sama seperti kemarin-kemarin teman-teman ya, juga apa namanya panas ya, sampai-sampai di daerah rumah Farel Prayoga atau warga sini itu kehabisan air ya, sumurnya pada surut teman-teman ya. Ini keluarga Pak Joko juga setiap sore itu nyedot ya, ini pipanya nyedot air dari sungai dari gedung Mbah Toyiman ya. Alhamdulillah sungai itu masih ada ya airnya ya, di gedung Mbah Toyiman itu kelitir-kelitir itu teman-teman ya, tapi ya masih bisa membantu untuk warga sekitar. Oke teman-teman ya, untuk Pak Alsimo kemudian masih ada di sini ya, tadi kata Pak Bayri juga ada apa namanya beli tiket atau beli tiket bus ya untuk kepulangan nanti teman-teman ya. Nah ini situasinya ya guys ya, di sana juga ada motornya Mas Panus ya, dan motornya yang Bison itu teman-teman ya, motor Bison itu. Nah ini motor perjuangan kata Pak Panus dulu pernah ngomong, motor ada kisahnya teman-teman ya, ada kisahnya itu. Nah itu motornya Farel dan juga motornya Pak Panus juga ada. Nah di sana. Dan untuk Farel Prayoga masih ada di dalam ya, mungkin tadi ada juga kelihatan Kelvin di sana. Dan di sini juga ada mobil Kak Panus. Dan untuk informasi ya, untuk besok saya ingatkan kembali, kita akan rame-rame ya ke bandara besok untuk kedatangan Om Rais ya. Kemarin sudah ada info tanggal 2, biasanya jam-jam 10 teman-teman ya, ya seperti itulah jam-jamnya untuk pesawatnya. Kemungkinan besok juga akan Bang Alsimo juga akan ikut menjemput ya, ikut Pak Joko atau Kak Panas besok yang menjemputnya teman-teman ya. Kita akan tunggu itu, pasti akan seru kalau ngumpul ya. Dan ada Pak D. Alsimo juga, ada Pak Joko juga. Gimana mau kemana nih? Aku ada acara juga. Waduh, pindahan rumah ini. Sholat maghrib. Iya. Rumah baru atau rumah gimana? Alhamdulillah. Tapi agak jauh di Banyuwangi kota. Oh gitu. Berarti naik ani ya? Naik apa namanya? Pickup itu ya, dipakai barang-barangnya, bawa barang-barangnya apa gimana? Iya, pindahannya udah di sana. Oh, aku udah. Cuma ngewangi sholat maghrib di sana. Oh gitu, siap. Oke, selamat beraktivitas Mas Andi ya. Oke. Berarti nanti enggak sampai malam nih langsung pulang ini ya berarti ya? Iya, besok aja difokuskan buat besok. Iya. Om Rais datang juga besok, kita ngumpul ya, lebih ramai. Siap. Siap, sukses Bang Andi. Oke, tadi itu Bang Andi ya teman-teman ya, pulang dulu, saya datang, Bang Andi pulang. Jadi sama-sama ada kesibukan guys ya. Jadi gimana? Iya, ganti sip sepertinya. Saya sip sore. Biasanya juga ada sip malam. Bang Hengki, mana Bang Hengki ini? Bang Hengki, nganterin anu. Oh, beli tiket tadi ya? Oh, beli tiket. Oh, siap. Tadi teman-temannya Bang Andi mau pulang, mau bantu koleganya teman-temannya, sahabatnya atau saudaranya juga pindahan dari sini ke Banyuwangi kotanya Mas Andi ya. Oke, siap. Dan di sini masih ada Bang Luyur tok sama Galeri Banyuwangi teman-teman ya. Saat ini kita akan bertahan sampai kapan nanti malam ini ya.
karena saya baru datang juga, mudah-mudahan nanti ada momen-momen indah, momen-momen bagus ya teman-teman ya. Nah itu Mas Farel di belakang sama Kelvin kelihatan. Di situ ada Nagis, Nagis itu anaknya Mbak Anggi ya, lagi bermain sendirian. Kita fokus ke rumah dalam belakang. Kelihatan gelap ya guys ya. Oke teman-teman ya, tunggu info-info berikutnya ya. Kita akan tunggu Bang Alsimo sama Bang Hengki ya, beli tiket bus ya untuk kepulangan beberapa hari nanti teman-teman ya. Dari kediaman pada Pak Yuka, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.